Ratusan mahasiswa memadati Universitas Siliwangi Tasikmalaya pada Rabu 20 Maret 2019. Mereka bukan hanya mahasiswa kampus tersebut, namun juga berasal dari 27 universitas di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang menjadi peserta program magang mahasiswa bersertifikat. Generasi milenial tersebut antusias mengikuti kegiatan BUMN Goes to Campus yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati memotivasi para mahasiswa untuk fokus menimba ilmu dengan tidak lupa berupaya menyerap ilmu dunia kerja ketika diberi kesempatan untuk magang. Pemberian beasiswa juga menjadi penyemangat untuk mahasiswa jadi semakin termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya dalam prestasi akademik maupun prestasi lainnya. Anetisa Tika Ismail Saleh, Energia TV.